Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan cara bagaimana kuitus kalian bisa mengikut beat musik. Oke, langsung saja. Sebelum masuk tutorialnya, kalian tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari video saya selanjutnya. Oke, langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, di sini kalian pilih saja ya, yang lebar 16:9. Jika sudah, kalian tambahkan saja fotonya. Bisa kalian download di Google Chrome. Saya di sini mendownload foto bola. Fotonya masih bergerak, teman-teman. Bagaimana cara memantapkannya? Kalian klik saja yang persegi, dan kemudian klik icon sama dengan, otomatis nanti fotonya tidak bergerak lagi. Kemudian kalian bisa tambahkan bingkai sebagai lapisan. Saya di sini mendownload bingkai mentahan. Kalian kunci dulu kromanya, pilih warna hitam. Saya di sini hitam layarnya. Kalian pilih saja bagi layar full. Nah, di sini sudah terpasang bingkainya. Kalian tambahkan saja DJ. Saya di sini DJ bola. Cari dulu DJ bolanya. Nah, jika sudah menambahkan DJ-nya, kalian siapkan kuitus yang sudah kalian bikin. Tinggal kalian tempel saja sebagai lapisan. Panjangan sama rata sama gambar dan bingkainya. Nah, jika sudah, kalian tinggal atur saja untuk di sini triknya. Kalian tinggal pencet icon kunci di sebelah kiri. Nah, kemudian kalian kecil besarkan seperti itu. Ini contohnya, kecil besar sampai selesai. Saya cepatkan saja. Nah, bila sudah, hasilnya akan jadi seperti ini. Dia akan ngebeat, mengikuti beat musik. Kita akan tambahkan musiknya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, seperti itu dulu tutorial dari saya. Sangat mudah, bukan? Jangan lupa subscribe di bawah ini dan like. Jika kalian suka pada video ini, silakan share teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.